Guys, kalian di sini ada yang masih main Facebook gak? Kalau masih, coba deh kalian buka Facebook setting atau pengaturan. Terus kalian pergi ke All Facebook Activity. Dan kalian bakal kaget apa yang akan kalian lihat. Nah, udah lihat kan videonya? Aku tuh gak pakai lama-lama lagi, karena videonya yang tadi itu aku langsung buktiin. Langsung detik itu juga buktiin. Dan ya, apa hasilnya? Lihat di sini. Aku shock dong, gila. Bisa kayak gitu ya. Semuanya itu bisa ke-record di Facebook, ya kan? Bundanya marah-marah. Ya udah, itu tuh bisa ke-record semuanya, termasuk mobile banking aku dong. Padahal aku enggak ada tautin itu ke akun Facebook aku, enggak sama sekali. Oke. Bahkan kayak akun-akun lainnya kayak Shopee, Tokopedia, aku sering belanja-belanja gitu kan. Ah, itu juga ke-record. Kan ngeri ya. Jadi di situ tuh ada caranya untuk nge-clear dulu aktivitasnya baru kita nonaktifkan. Setelah dinonaktifkan itu ya mudah-mudahan nggak bakalan kedetek lagi. Katanya sih nggak bakalan kedetek lagi. Jadi nggak ada salahnya kalau yang buat belum tahu itu harus dicoba sekarang juga ya. Untuk antisipasi, kita nggak ada salahnya dong antisipasi daripada ntar kejadian enggak-enggak. Ya nggak benar nggak sih? Itu menurut aku horor. Ya horor banget. Sangat meresahkan itu Facebook. Tolong. Ya kan? Sampai mobile banking juga kedeteksi. Yang kita takutkan tuh apa tahu? Yang kita takutkan itu tuh ketika kita login, kita masukin input kita, PIN kita, takutnya itu juga ke-record. Kalau misalnya itu ada hack, yang nge-hack itu gampang banget ngambil-ngambil semuanya data kita, bahkan uang kita juga melayang gitu ya enggak. Jadi lebih bagus kalau yang belum tahu langsung dicek sekarang juga, dicek bener apa enggak yang aku bilang. Tapi kalau yang udah tahu, ada baiknya juga kasih tahu juga ke teman-teman yang lain. Jangan mengabaikan ya yang hal-hal kayak gitu ya. Saling kasih info apa salahnya, mencegah lebih bagus kan daripada kita harus udah kejadian baru kocar-kacir. Ini kenapa? Itu lebih apalagi ya gitu. Yunanya marah-marah, aduh. Ya udah, segitu aja info dari aku untuk kali ini. Itu anak juga udah marah-marah, wek katanya, ya kan? Thank you for watching. See you in the next video. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Kasih juga masukan-masukan di komen. Kita mau bahas apa lagi? Punya info apa lagi? Ini aku punya info ini, tolong di-up dong, boleh ya? Sesuai saran kalian, mana tahu ada yang bagus-bagus aku bisa lakuin, kenapa tidak gitu ya. Makasih sekali lagi, makasih banget udah nonton, makasih udah support channel kami, makasih udah stay di sini. Untuk yang mungkin subscribers yang dari awal gitu sampai ke hari ini, makasih banget apa kalian ya, gak ada apa-apanya mungkin ya. Kita tetap berusaha karena kita baru. Sekali lagi mohon supportnya. Dan see you in the next video. Bye. Ini lihat ini anak rempong. Bye. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. I love you.